Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wa arsyadana bi irsalir rasul wa inzalil quran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang terus dianugerahkan kepada kita semua serta berbagai anugerah yang lain yang kita tentunya tidak dapat mengingat keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan itu kepada kita supaya kita dapat berjalan dengan baik, menjalani kehidupan teratur, stabil, dapat merasakan nikmat hidup di dunia dan berusaha pula menyediakan kehidupan yang penuh dengan nikmat di akhirat. Kemudian berselawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita tunjuk ajar yang baik, pedoman yang baik, memberikan kepada kita peringatan akan adanya pembalasan azab bagi orang yang durhaka kepada Allah dan memberikan kepada kita khabar gembira dengan nikmat yang tiada tara dan tandingannya di syurga nanti bagi siapa yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam tajuk wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membincangkan perkara-perkara yang berkenaan dengan qada dan qadar Allah, di mana ia adalah merupakan ketetapan Allah sejak daripada azali, ketetapan yang tidak dapat diubah oleh apapun bentuknya, hatta doa sendiri pun tidak dapat mengubah takdir tersebut, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, illa ma syaa Allah. Ya, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan itu ada pada hak Allah. Kita tak boleh campur. Kita boleh melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala saja. Kerana ada orang yang mengatakan kalau demikian ketentuan Allah sejak daripada azali lagi, apa gunanya kita berdoa? Seperti mana yang pernah kita sebutkan bahawa berdoa itu adalah perintah Allah, patuh kepada takdir Allah juga perintah Allah. Jadi kita lakukan kedua-duanya. Allah suruh berdoa, berdoa. Allah suruh patuh kepada ketentuannya sejak daripada azali, kita patuh. Soal apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu.
Sebab itu maka kita tak perlu teragak-agak untuk meminta sesuatu kepada Allah, kerana Allah Maha mendengar. Bahkan dalam ayat itu disebutkan astajibu lakum, aku akan perkenankan permintaan kamu. Itu janji Allah. Kalau Allah dah berjanji begitu, kita minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak menerangkan soal qadar takdir Tuhan. Di antara keterangan-keterangannya hadis yang berikut, kita lihat muka surat 288 hadis yang ke-130. An Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu katanya, aku ada mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah memerintahkan supaya ditulis segala qadar takdir sekalian makhluk sebelum ia menjadikan langit dan bumi dengan satu tempoh yang masa dan masa yang amat lanjut, yakni bi 50 alf sanah. Kalau dalam matan hadis ini disebut 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah ada takdir, ketentuan semua apa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini Rasulullah menerangkan bahwa qadar takdir bagi segala kejadian telah disediakan oleh Allah Taala. Bagi segala kejadian, ya, kita sebut begitu. Dan setelah ia menjadikan qalam, ia memerintahkan qalam supaya menulis. Lalu qalam pun bertanya sebagaimana yang tersebut pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Apakah perkara yang Tuhan perintahkan aku menulisnya? Tuhan berfirman, tulislah qadar takdir yang ditetapkan bagi segala yang telah ada dan yang telah berlaku, dan juga segala yang akan ada serta yang akan berlaku seterusnya. Jadi sudah tentulah bila kita lihat hadis ini, ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya melalui qalam, bukan malaikat yang catat, qalam itu sendiri. Ya, Allah perintahkan supaya menuliskan takdir keseluruhan ciptaan Tuhan. Yang dah berjalan, yang akan berjalan, yang sudah dicipta dan yang akan dicipta, semua. Tak ada yang tertinggal. Sampailah kalau ada makhluk baru di zaman kita sekarang ini, misalnya COVID. Ini makhluk baru nih. Ya, yang baru kita kenal sekarang. Sama ada ia sudah diciptakan Allah lama kita tak kenal sehingga ia telah dikenal, ataupun Allah baru menciptakannya, wallahu alam, itu atas perintah Allah kepada qalam. Kalau mengikut hadis ini, penciptaan Allah tak berhenti. Ya. Sesuai dengan takdir Allah. Kerana setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempunyai takdir tertentu. Mempunyai program, mempunyai kerja, mempunyai usaha atau pergerakan yang ada hubung kaitnya dengan makhluk-makhluk lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang wajibnya beriman dengan qada takdir diterangkan oleh Rasulullah pada beberapa hadis, di antaranya selain dari hadis yang ke-55, yaitu hadis yang berikut ini pula. Kalau kita boleh tengok hadis yang ke-55 itu ada pada muka surat yang ke-212. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anna wa anni rasulullah, ba'athani bil haqq wa yu'minu bil maut wa yu'mina bil ba's ba'dal maut wa yu'mina bil qadar. At-Tirmizi. Ini hadis dia. Kalau kita nak tengok apa yang disebut di dalam muka surat 289 ni.
Maksud hadis itu ialah tidak beriman seseorang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah beriman ia kepada empat perkara: menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah yang mengutus aku dengan kebenaran; beriman kepada mati; beriman kepada hari berbangkit selepas kematian; dan beriman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita telah terangkan dalam masa-masa yang telah lalu, bahwa ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ini kepada manusia adalah merupakan perkara yang tidak dicampuri oleh makhluk itu sendiri. Tiada ceritanya mana-mana makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang turut sama menentukan apa-apa yang menjadi ketetapan Allah kepada setiap makhluk. Karena ini perintah Allah langsung saja kepada qalam. Tulis apa yang telah dijalani oleh makhluk tadi dan apa yang sudah dijalani. Tulis program apa yang telah mereka lakukan atau apa yang mereka akan lakukan. Semua ini atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada siapa-siapa yang berkongsi tenaga atau membantu Allah dalam persoalan ini. Hadis yang ke-131, An Jabir radhiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. At-Tirmizi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikira seseorang beriman sehingga ia percaya dan mengakui benarnya qadar takdir, baiknya dan jahatnya, dan sehingga ia meyakini bahawa apa yang ditakdirkan kena atau sampai kepadanya tidak sekali-kali akan menyimpang daripadanya, dan apa yang ditakdirkan menyimpang daripadanya tidak sekali-kali akan kena atau sampai kepadanya. Itulah termasuk apa yang perlu diimani. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman seseorang hamba itu sampai ia beriman kepada qadar Allah. Artinya tidak dikira iman kepada siapapun. Tak dihitung iman kepada Allah akan tercacat iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada rasul-rasul. Semuanya tidak akan dikira jika ia tidak beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab takdir itu juga adalah ketentuan Allah. Malaikat itu malaikat Allah. Kitab-kitab itu kitab-kitab Allah. Rasul itu rasul-rasul Allah. Hari kiamat itu ketentuan Allah untuk penghitungan dan penghisaban. Jadi sudah tentulah apabila dia menafikan satu daripada rukun iman yang enam, maka yang lain akan rosak. La yu'minu ahadukum au la yu'minu 'abdun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan takdir yang selalu kita bincangkan, yang selalu kita tekankan. Bahwa dengan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kehidupan kita lebih senang. Lebih senang, lebih mudah, lebih aman, lebih damai. Karena kita tidak akan dipengaruhi oleh keadaan yang menimpa kita. Dan tidak dipengaruhi juga oleh keadaan yang memberikan keuntungan kepada kita. Kita ada kepercayaan sendiri yang langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana sebab kita mendapat habuan baru kita merasa bergembira. Bukan kerana kita mendapat kecelakaan kita sedih. Sebenarnya sebab itu adalah merupakan sebab. Dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ini membantu kita untuk kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya. Dan kita tidak merasa bahawa kita termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Kalau Allah memberikan kepada kita berbagai-bagai
keburukan dan sebagainya. Jadi untuk itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan kepada kita kedudukan takdir ini yang merupakan program Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk manusia mengikutinya dan jangan sekali-kali membantah karena tidak ada gunanya. Tetapi ini tidak juga berarti bahwa kita berdoa tidak bermanfaat ataupun sia-sia. Doa kita tetap ada manfaat karena ia perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah kita kerjakan, kita berpahala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan. Jadi dengan melaksanakan perintah kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Soal kita dapat apa yang kita minta itu adalah yang dua, yang kedua. Yang pertama kita sudah mengerjakan dengan mengikut perintah. Mudah-mudahan dapat pahala kita bila sesuai doa-doa kita, permintaan kita. Dan yang kedua kita dapat yang kita minta itu adalah hasil yang kedua daripada doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kata kita sakit, minta kita sehat. Alhamdulillah kita sehat. Hasil yang kedua, boleh jadi kita sakit, kita berdoa kepada Allah, kita tidak juga sehat. Di sinilah kita diperlukan untuk percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan belum sehat, walaupun kita berdoa, walaupun kita berobat, belum sehat juga. Kita percaya di situ. Dan kalau kita tidak meminta untuk sehat, ternyata sehat. Di situlah kita juga percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kepada kita kesehatan sejak daripada azali, sungguh kita tidak meminta. Ya, sungguh pun kita tidak bermohon. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebut dengan musayyar. Ya, bukan kepada peringkat muasar tak? Musayyar artinya dipandu, dikendalikan hidup kita. Dijalankan. Itu makna dia. Jadi apapun juga kita mesti mengikut apa namanya program Allah. Mengikut agenda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh pergi daripada situ. Dan kita tidak boleh membuat satu andaian atau membuat satu agakan. Kalau buat begini akan jadi begini, kalau buat begini akan jadi begini. Karena banyak juga kita buat begini tak jadi begitu. Banyak juga kita programkan sesuatu itu mengikut apa namanya ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang kita telah penuhi seperti mana yang diminta tak juga dapat. Yang itu bagaimana pula? Jadi kalau kebetulan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hasil daripada apa yang kita buat karena mengikut syarat, kita bersyukurlah kepada Allah karena apa yang kita buat itu sesuai dengan agenda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika tidak sesuai, maka kita kembalikan kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Dengan begitu maka tidak rosak akidah kita, tidak rosak perjalanan hidup kita. Hadis yang ke-132. An Ibn Dailami qala ataitu Ubay bin Ka'ab faqultu lahu waqa'a fi nafsi syai'un min al-qadar fahaddatsani bi syai'in la'alla Allah ay yudhhibahu min qalbi faqala walau anfaqta misla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allah mink hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liusibaka walau mutta ala ghairi hadha ladakhalta an-nara qala thumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud faqala misla dhalika qala thumma ataitu Huzaifah ibn al-Yamani faqala misla dhalik qala thumma ataitu Zaid bin Thabit fahaddatsani 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam misla dzalik. Rawahu Abu Daud.
Dari Ibnu Ad-Dailami katanya, aku telah pergi bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Lalu aku berkata kepadanya, terlintas dalam hatiku sedikit kemusykilan mengenai takdirnya. Maka terangkanlah kepadaku suatu hadis mengenainya, semoga Allah menghilangkan kemusykilan itu daripada hatiku. Ubay pun berkata, kalaulah engkau dermakan pada jalan Allah emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak akan diterima Allah daripadamu sehingga kamu percaya dan mengakui benarnya qadar takdir, dan sehingga engkau meyakini bahwa yang telah ditakdirkan kena atau sampai kepadamu tidak sekali-kali akan menyimpang daripadamu, dan bahwasanya apa yang telah ditakdirkan menyimpang daripadamu tidak sekali-kali akan kena atau sampai kepadamu. Dan kalaulah engkau mati dengan kepercayaan yang lain daripada ini, pasti engkau masuk neraka. Kata Ibnu Ad-Dailami, kemudian aku pergi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, lalu ia menyatakan seperti itu juga. Kata Ibnu Ad-Dailami, aku pun pergi bertemu dengan Huzaifah Al-Yamani, maka ia pun menyatakan seperti itu juga. Katanya lagi, kemudian aku pergi bertemu dengan Zaid bin Sabit, maka ia meriwayatkan kepadaku hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu juga maksudnya. Meriwayatkan hadis ini Imam Abu Daud. Apa maksud perkataan yang pertama daripada Ubay bin Ka'ab kepada sahabat yang datang bertanya, yakni Ad-Dailami, Ibnu Ad-Dailami? Dia bertanya tentang takdir, muskil dia. Bagaimana orang-orang sekarang, orang dulu pun rupanya ada yang muskil. Padahal mereka ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya persoalan mereka itu pun banyak yang tak terungkai. Kecuali mereka bertanya, mereka bersapa kepada sahabat yang lain yang mungkin lebih arif daripada mereka. Maka sampai dalam hadis ini 3-4 orang didatanginya untuk minta penjelasan tentang apa sebenarnya yang disebut dengan takdir. Hadirin sekalian, maka jawaban yang pertama ini sudah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya takdir tersebut. Lau amfakta misla Uhudin zahaban. Kalau kamu menginfakkan sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah, maka bilahullahu minka, Allah tak terima dari kamu itu. Hatta tu'mina bil qadar, sampailah kamu beriman kepada ketentuan Allah. Wa ta'lama, dan engkau mengetahui bahwa apa saja yang mengenaimu bukan disebabkan oleh kerana kesalahan kamu. Ya, ini yang kita selalu lakukan. Misal kata, yalah, kita termasuk yang takut-takut juga kepada Allah. Kalau kita buat maksiat pun, ya, kita takut kepada azab Allah sebenarnya, sebab kita beriman. Sebab itu maka kalau ada orang yang tersalah, sama ada dia habis bergaduh dengan seseorang, atau dia habis menipu seseorang, atau dia selepas berbohong sesuatu, maka dia pun berjalan dan ternyata dia jatuh di jalan itu. Ingatannya langsung saja, barangkali karena berbohong aku, karena itu aku maka jatuh. Karena menipu aku, sebab itu maka aku jatuh. Karena aku minum arak, karena aku berjudi, makanya barangkali hidupku termasuk apa namanya semakin susah dan lain-lain. Jikapun kita tengok sebab-sebab itu ada, tetapi bukan karena itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mau mengkaitkan antara kebaikan yang didapat seseorang, keburukan yang didapat seseorang dengan kejadian yang dia alami. Rasulullah tak nak. Sebab kalau begitu nanti senanglah kita. Artinya kita tak perlu percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang selalu buat salah siang malam tapi dia tak sakit pun? Ya, dia berzina, dia minum arak, dia bunuh orang tapi dia masih sehat. Kalaulah perbuatan buruk yang ia lakukan terus dibalas dengan perbuatan yang buruk, begitu cara pembalasannya sebagai seperti sunnatullah dan sebagainya, maka berapa ramai orang yang kita lihat yang pekerjaan mereka tidak betul tetapi hidup mereka senang.
Bertambah tak betul yang mereka lakukan, bertambah naik pangkat dia. Bertambah naik bertambah orang support dia. Jadi kita tak boleh mengatakan bila kita tersalah tadi, katalah kita lambat sembahyang. Bila lambat sembahyang, kita pun terpleset jatuh. Masya Allah. Mungkin kerana aku lambat sembahyang lah kot ni. Tak, jangan kaitkan. Tak boleh macam tu. Terlalu mudah lah nanti tu. Tapi begitulah kebanyakan prasangka orang, apabila hal itu terjadi, maka ia terus mengkaitkan. Ha, ini sebetulnya tak betul. Itu maka dalam hadis tadi mengatakan, annama asabaka lam yakun liukhti'aka. Apa saja yang menimpa kamu bukan sebab kerana kesalahan kamu. Wa annama akhta'aka lam yakun liusibaka. Dan apapun yang kamu lakukan kesalahan, itu bukanlah penyebab menjadi kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malapetaka. Tetapi kita kadang-kadang selalu mengkaitkan kerana untuk meminta supaya orang ramai insaf, sadar. Misal kata Allah turunkan bala. Kan? Memang ada hadis juga mengatakan. Ayat Quran pun ada mengatakan diturunkan Allah bala. Ini ulah manusia. Ini adalah kerja tangan-tangan manusia. Seperti dalam sepotong ayat yang mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata dan jelas kerusakan di muka bumi disebabkan oleh usaha tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi di sini nampak dalam ayat ni, orang tu membuat kerusakan, Allah bagi bala. Dalam hadis ini bicara pasal takdir Allah Subhanahu wa taala, jangan dikaitkan antara bala yang datang dengan kerja-kerja yang dibuat oleh seseorang atau kesalahan yang dibuat oleh seseorang. Hadirin sekalian wal hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau mutta ala ghairi hadza la dakhalta an-nar. Kalau kamu mati dalam keadaan kepercayaan kamu macam ni, confirm kamu masuk neraka, kata Abdullah bin Mas'ud. Artinya macam kita menuduh Allah tau. Allah macam menengok kita saja, salah saja dia terus bagi. Itu kan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang memberikan, yang membuat kita terpleset, jatuh, bankrupt dalam bisnis. Misal kata begitu kan? Macam kita menuduh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut macam tu. Kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, tak apa juga, masih boleh tahan. Artinya aku jatuh adalah disebabkan aku yang buat jatuh. Macam Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang bagi kesembuhan. Dia tak kata kalau Allah bagi aku sakit, Allah yang menyihatkan. Dia tak kata gitu. Wa idza maridtu, apabila aku sakit. Artinya seakan-akan yang membuat usaha sampai Ibrahim jatuh sakit tu dia sendiri. Mungkin salah makan, mungkin bekerja terlalu kuat dan lain-lain sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, rahimakumullah. Baik. Apa dia qadar takdir itu? Qadar takdir ialah segala undang-undang kejadian. Peraturan, sebab musabab, hukum hakam yang disusun, yang diatur dan yang disediakan oleh Allah menurut ketetapan ilmunya dan kehendak kebijaksanaannya serta penentuan iradatnya untuk melaksanakan pentadbiran alam seluruhnya. Jadi ini yang perlu kita tahu. Takdir itu apa? Segala undang-undang kejadian. Itulah takdir Allah. Segala undang-undang kejadian, peraturan kejadian, undang-undang alam, peraturan, sebab-musabab, hukum hakam yang disusun, yang diatur, yang disediakan oleh Allah, itulah dia takdir.
Tapi di ujung ini dikatakan menurut ketetapan ilmunya. Kalau menurut ketetapan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh nak suka-suka mendapatkannya dan mengetahuinya. Apa yang Allah bagi aja. Karena itu maka kalau kita tidak tahu, kita belajar, lepas itu kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya. Allahumma ftahli abwaaba ulumika dan lain-lainlah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ini masih dalam ketetapan Allah, dalam ilmunya dan kehendak kebijaksanaan dalam penentuan iradatnya. Kalau dia mau, dia boleh buat begini. Kalau dia tak nak buat, dia tak buat. Mintalah, macam mana minta pun kita tak dapat. Kalau Allah memang tidak menentukan, ia akan memberi kepada kita. Tapi alhamdulillah, apa yang kita dapat, apa yang kita dah lihat, bahawa segala kebaikan yang kita minta, kalau tak semua pun, banyak dah kita dapat. Ini kita berpandukan kepada minta tak baik pun Allah bagi, apalagi minta baik. Kan ada orang belajar ilmu hitam kan? Jadi kan? Dia belajar ilmu hitam. Sihir orang, bunuh orang, pengsankan orang. Ini ilmu hitam. Dia belajar, dia tahu, dia buat, dia jadi. Yang menjadikan itu siapa? Ada lain daripada Allah. Tak ada kan? Tak ada selain daripada Allah. Allah lah yang menjadikan itu. Tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Itu keyakinan kita. Oh, itu iblis yang buat, jin yang buat. Yang buat iblis dan jin itu siapa? Nah, jadi ini yang perlu kita tahu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut ketetapan ilmu Allah dan kehendak kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, dia tak boleh bagi sembarangan macam tu. Ketentuan Allah ada pada dia. Kalau dia nak buat, buatlah. Mengangkatkan darjat seseorang daripada bawah sampai ke atas, menurunkan seorang dari atas ke bawah. Yang kita baca dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini jelas-jelas memberitahu kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menaikkan seorang itu jadi pemerintah, yang menurunkan seseorang itu dari pemerintahan, yang menjadikan seseorang itu mulia, yang menjadikan seseorang itu terhina dan terjatuh daripada kedudukan mulia. Jadi bukan ada yang lain. Allah. Dalam ayat itu Allah saja. Allahul Malikal Mulk. Yaitu raja kepada semua raja, penguasa kepada semua penguasa. Dia yang menentukan. Segala-galanya itu telah disempurnakan Tuhan pada azali. Sejak diputuskan hukum, berjalan kuat kuasanya pada bila-bila masa yang dikehendakinya. Jadi bila nak disampaikan, bila nak dibuat, itu ada pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita membayangkan dengan kejadian yang kita saksikan hari ini, 10-20 tahun lagi keadaan kita ni lebih gawat lagi. Sedang sekarang pun dah macam ni. Itu mengikut perhitungan kita. Tapi adakah akan macam tu? Belum tentu. Kita risau dengan anak-anak kita yang kadang-kadang susah kita nak kendalikan. Jadi apalah mereka ini, hidup mereka bagaimanalah nanti. Tak perlu kita nak pikir sampai ke situ. Kita disuruh mendidik, kita disuruh mengajar, kita disuruh mengendali, kita disuruh menasihat. Adapun yang berlaku bukan urusan kita. Kadang-kadang kita pikirkan seperti ini, tak jadi, tiba-tiba saja anak kita jadi baik. Ialah manusia kan, macam kita juga. Kita terdengar kadang-kadang satu perkataan dari hadis Nabi, satu perkataan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, langsung tertarik kita untuk mengamalkannya.
Kita tengok YouTube, kita tengok Facebook dan sebagainya. Seorang ustaz mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam satu minit yang tuan-tuan diberi Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tuan-tuan gunakan untuk beristighfar sampai 100 kali. Satu minit. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kenapa tuan-tuan buang, tak baca istighfar? Padahal membaca istighfar itu terbaik. Allah suka. Kenapa tidak digunakan waktu yang seminit, dua minit itu untuk melepaskan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Padahal dua kalimat ini kata Rasulullah, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, wa habibatani ilal rahmat. Sangat ringan untuk disebut, sangat berat pada timbangan, dan amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kalau kita pergi ke situ, betapa Allah Subhanahu wa taala suka kepada hal-hal yang seperti ini, yang pastinya kita mau berbuat. Baik. Qadar takdir mempunyai hubungan yang rapat dengan qada Tuhan. Bahkan ada kalanya apabila disebut qadar takdir misalnya, maka termasuklah ia qada yang azali, seperti yang tersebut dalam hadis yang telah lalu mengenai qalam menulis akan qadar takdir. Tersebut dalam hadis yang lalu. Jadi kalau ditanya qada itu apa? Qadar itu apa? Jadi qadar takdir itu, itulah qada. Sebab sama-sama ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, cuma hurufnya yang berbeza. Qada artinya pelaksanaan, ketetapan. Itu qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir juga ketetapan Allah. Demikian juga apabila disebut qada dan yang azali, maka termasuklah qadar takdir Tuhan, seperti yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dan At-Tirmizi, yang maksudnya setelah Allah Ta'ala qadakan atau putuskan hukum berjalannya qadar takdir, pentadbiran makhluknya ia tetapkan pada kitab hukum-hukumnya yang tersimpan di atas arasy, suatu hukum yaitu sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ini ketetapan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Rahmat dulu, kemurkaannya kemudian. Karena itu maka Allah perintahkan dengan cara yang terbaik. Jika tidak mau dan bahkan menantang, barulah Allah lakukan mengikut ketentuannya atau mengikut kemurkaannya. Jadi maksud rahmat mendahului kemurkaan ialah mendahulukan kasih sayang berbanding dengan hukuman. Bukan buat ketentuan, lepas tu langgar, terus dihukum. Tidak ada kasih sayang, tidak ada pertimbangan, tidak ada kebijaksanaan. Bukan macam tu. Kalau macam kita, manusia macam itu. Bila dibuat undang-undang, langgar saja undang-undang, ada hukuman. Dan tiada maaf. Itu peraturan yang ada dalam dunia, yang dibuat oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya dan mengatakan bahwa rahmatnya mendahului ketentuannya atau mendahului kemurkaannya. Inilah yang terbaik untuk kita tahu. Sebab itu maka betapapun besarnya dosa seseorang itu, banyaknya dosa yang ia lakukan, datang minta ampun kepadanya, mengaku kesalahan, bertaubat, Allah akan tolak semuanya dosa-dosa itu, dia ganti dengan pahala. Bahkan belum pun berbuat, Allah dah mengampunkan dosa-dosa orang tersebut. Inilah artinya rahmat mendahului kemurkaan. Kemurkaan itu hanya sekadar nak menunjukkan kepada manusia yang Allah tak boleh nak dimain-mainkan. Itu aja.
Allah punya ketetapan. Dan jangan langgar ketetapan itu. Itu yang manusia perlu tahu. Supaya jangan baik sangka belaka. Allah pemurah, Allah pengasih, apa kita takut? Kan, bila kita nak mati nanti kita minta ampunlah, diampunkanlah. Kalau nak beramal pun, kita tak perlu bimbang. 5 kali sehari semalam sembahyang tak penting. Yang penting baca qul huwallah sehari semalam sekali cukup. Allah Maha Pengasih. Peraturan pun ada juga. Kalau tidak begitu, apa gunanya Allah mengutus para rasul membawa syariat? Tak payah utus rasul kalau macam itu mudahnya kan? Ini ada syariat. Ada sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ada zakat yang perlu, ada harta yang perlu dizakatkan. Ada bulan yang perlu wajib kita berpuasa padanya. Ada Ka'bah untuk didatangi ketika musim-musim haji kalau kita sanggup. Ini semua syariat. Untuk apa semua ini? Semua itu adalah untuk amalan. Menjadikan kita dan meletakkan diri kita di kalangan hamba Allah yang taat. Kalau boleh dengan baca kulhu saja, masuk syurga, buat apa semua itu? Oh, kita nak letih 5 kali sehari semalam, nak semayang, ajak lagi berjamaah lagi, baca Quran lagi, zikir lagi banyak-banyak. Cukup baca qulhu Allah saja sekali, dah. Senanglah ceritanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tugas itu supaya layak. Kita sendiri pun merasa tak layak kalau kita tidak berbuat apa-apa tiba-tiba dapat kebaikan kan? Heran kita, pelik. Masa sekolah kita, masuk sekolah pun tidak, main aja, tiba-tiba exam, lepas exam keputusan cemerlang. Pelik tak pelik? Mana dapat ni? Peliklah. Tak beramal. Cukup dengan hanya baca qul huwallah 1 hari sekali. Tiba-tiba masuk syurga, Jannatul Firdaus pula tu. Peliklah tu. Artinya tak sesuailah, kita sendiri pun tak rasa sedap. Akhirnya kita tak sayang dengan apa yang kita dapat kalau macam tu cara dapat dia. Tiba-tiba orang bagi dia sebiji banglo dengan kita. Tiba-tiba aja. Bukan banglo saja, dengan geran-gerannya sekali. Mungkin kita tak sayanglah tengok ya. Sebab dapat pun secara tiba-tiba. Kita pun tak tahu sebabnya kenapa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang logiknya, yang sedapnya, kalau kita buat sesuatu sesuai dengan apa yang kita disuruh oleh Allah, maka kita dapat pahala, kelak kita akan masuk syurga, maka kita puas hati kerana kita memang berbuat. Walaupun untuk itu masih ada lagi sebab-sebab yang lain yang perlu kita perhatikan. Bukan semua orang yang rajin beribadah itu masuk syurga. Ada yang masuk neraka. Rajin serajin-rajinnya masuk neraka. Sebab-sebab ada lagi. Ada perkara-perkara yang dia tak ikut. Ada perkara-perkara yang dia tidak peduli. Dalam pada dia taat kepada Allah, ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang ia buat. Ada tanggungjawab yang ia tak laksanakan. Atau beribadah macam sembahyang. Dia sembahyang saja rajin, tapi bacaan sembahyang dia tak koreksi betul-betul. Dia tak nak memahami sama sekali. Dia tak nak mengaji. Pun sama. Mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Tak pernah tak keluar zakat. Tapi dia bagi dengan hamun. Dengan bahasa kesat. Ni dia ambil kau. Lebih kurang begitu aja. Padahal zakat itu kan ibadah. Kenapa buat macam tu? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan perkataan yang menyakitkan orang lain yang menerima. Jangan kamu batalkan. Kalau macam tu, batal. Kalau batal apa dia? Tak adalah, walaupun dia rajin. Puasa kita juga, puasa-puasa juga, tapi maki hamun orang, fitnah bergaduh hari-hari tengah-tengah puasa tu. Apa dia? Artinya pantang larang tak dijaga. Macam kita makan ubat lah tuan-tuan. Makan ubat kita.
Tengah-tengah makan ubat, doktor kata buat satu minggu ini jangan jangan minum sejenis apa namanya kopi, ya. Jangan minum. Sebab tuan telah mengalami satu apa namanya semacam penyakit yang tak boleh, anti kepada kafein-kafein semua ni. Ya, kopilah. Diminum ubat, malah dia makan ubat tu pakai kopi. Bukan dia minum lain-lain, makan ubat lain, minum lain, tak, dia makan ubat tu pakai kopi. Bila tak jadi, dia pun datang jumpa balik, doktor, kamu bagi ubat apa? Doktor akan tanya balik kita, kamu makan macam mana? Macam ni, oh, patutlah, sebab kamu tak dengar. Lepas tu pula tak ikut peraturan. Apa pasal aku makan ubat batu sampai tak boleh nak bangun satu hari satu malam? Berapa banyak makan? Doktor kata makan satu sudu tiga kali sehari. Dia makan sekali makan tiga sudu. Atau lebih daripada itu. Teruk sangat sakit batuknya, dia minum setengah botol sekali. Tak tidur tu sehari semalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, peraturan, itulah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi undang-undang, Allah bagi peraturan untuk kesenangan kita, kestabilan hidup. Bukan kita tak boleh senang, tapi jangan melampau. Bukan kita tak boleh beribadat, tapi jangan melampau. Ada orang yang sangat mau beribadat sampai tak berhenti-berhenti sembahyang. Bila orang tanya sembahyang apa, dia pun tak tahu sembahyang apa. Sakinkan rajinnya. Sembahyang apa? Tak tahu. Kan sembahyang tu bagus, kata dia. Memanglah bagus sembahyang. Tapi sembahyang apa pun dia tak tahu. Puasa hari-hari. Tengoklah hadis Nabi. Nabi Muhammad sendiri. Nabi kita, Rasul kita. Adakah dia tiap hari puasa sampai tak pernah tak puasa? Aku Nabi kamu, kata Rasulullah. Aku berpuasa. Tapi aku berbuka juga. Jadi ini persoalan lah yang perlu diambil kira. Bukan, oh ini kira bagus. Kira bagus boleh buatlah berterusan. Ha, sedekah. Sedekah aja hari-hari sampai harta dia pun habis. Sampai dia pun hidup susah. Bila dia hidup susah, tak ada orang yang sedekah dengan dia. Lepas itu baru dia mengumpat. Kalau aku dulu senang, aku bagi sedekah orang. Aku susah, siapa pun tak bagi. Ah, sudah. Berapa banyak harta yang dia bagi, hapus semuanya. Dia pun jadi susah. Siapa suruh macam tu? Sebab itu maka ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anfiqu mimma razaqnakum." Infakkan kamu sebahagian dari harta yang kamu miliki sementara itu. Sebahagian itu relatif. Subjektif. Ya? Boleh jadi sebahagian itu 10%, boleh jadi sebahagian itu 1%. Boleh jadi sebahagian itu 0.01%. Pendek kata sebahagian. Kalau kita tuang air dalam satu gelas ni. Kita minum sebahagian tu. Sikit aja kita minum, itu sudah disebut sebahagian. Kita minum separuh, sebahagian. Kita minum lebih separuh, sebahagian. Ada sebahagian kecil, ada sebahagian sikit, ada sebahagian betul, ada sebahagian banyak. Kerana itu maka Allah tidak membatasi mesti segini, mesti sebegini, mesti sebegini. Kalau ada pun kewajipan zakat 2.5%, itu ketentuan supaya senang kita. Ya, dari kesemua harta yang ada, yang simpanan ke apa ke, 2.5%. Itu untuk kiraan. Kalau tidak, nanti macam mana nak mengiranya dia? Orang harta dia 10 juta. Dia zakat 10 ribu. Orang ada harta 100 ribu. Zakat dia 2.5%. Artinya 2000? 2500, betul? Ya. 2500 kan? Ada orang 1 juta. Dia zakat 2500 juga. Betul ke tu? Kalau tak ada hitungan tadi. Kata tak ada ketetapan 2.5% tu. Aku ikhlas segini aja. Yang namanya kewajipan, mesti ada kadar dia. Tapi kalau bukan kewajipan, tak adalah kadar, suka-suka lah. Kita nak bagi sekian, sebab dia pun tak wajib.
Bila ada kewajipan, ada kadar. Bila ada kadar, tak boleh nak dikurang-kurangkan, dibuat sesuka hati. Seperti pemberian yang hukumnya sunat. Begitu juga puasa. Puasa boleh tak setengah hari? Kita kan sakit, tak sehat. Kalau boleh setengah hari, bolehlah. Tak ada syariat. Kalau memang tak boleh puasa, betul-betul tak boleh, tak payah puasa. Kalau sakit sementara, pamankana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, kira berapa hari nanti selepas bulan Ramadan, tukarlah, gantilah. Kalau sakit sementara. Kalau sakit memanjang, memang tak boleh. Fidyah. Jadi tak payah kata aku nak puasa setengah hari, aku nak puasa 2 jam aja, itu yang aku sanggup. Artinya hukum itu kita sendiri yang menentukan, padahal hukum itu datang daripada Allah. Allah dah bagi. Kalau nak puasa sehari dari sini ke sini, dari tepi fajar sampai tenggelam matahari, satu hari. Tak ada istilahnya zuhur boleh buka. Coba, ini ketentuan Allah. Atau tak payah puasa sama sekali. Qasar jamak sembahyang. Bukan semuanya sembahyang boleh jamak. Yang 5 tu hanya 4 saja boleh jamak. Sebab apa? Sebab subuh tak ada kawan dia nak jamak ke mana? Jamak itu kan mengkongsikan. Kongsi ke mana? Yang di qasar pun begitu juga. Yang di qasar hanya 3 waktu saja. Adapun maghrib tak boleh qasar. Pasal apa tak boleh pula? Macam mana nak qasar kalau setengah daripada 3? 1.5. Macam mana? Ada ketentuan-ketentuan yang memang telah ada hukumnya, tak boleh nak suka-suka kita buat. Sekali kira setengah, maghrib pun setengah juga. Sekali nak jamak, subuh pun nak jamak. Jamak ke mana? Itulah jamak ta'yah namanya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa artinya qada? Qada menurut bahasa Al-Quran banyak maknanya, dan qada yang menjadi pasangan bagi qadar takdir mempunyai 2 makna. Pertama, bermakna memutuskan hukum. Itulah artinya qada. Memutuskan hukum seperti yang tersebut pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memutuskan hukum wajib menyembahnya sahaja. Jangan menyembah yang lain daripadanya. Dan wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jangan menyakitinya. Itu ketentuan Allah kepada manusia. Jadi itu memutuskan hukum seperti yang serbu pada ayat ini. Itu sebab itu dikatakan tadi bahwasanya qadar itu bermakna qadar ada makna 2. Itu yang pertama. Yang kedua bermakna melaksanakan qadar takdir. Kalau tadi maknanya adalah memutuskan hukum, tak boleh gugat, tak boleh campur lagi ya. Memang itulah hukum dia. Yang kedua makna dia melaksanakan qadar takdir seperti yang tersebut pada ayat liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Itu surah Al-Anfal ayat 44, berarti supaya Allah melaksanakan qadar takdir perkara yang telah ditentukan berlakunya. Jadi kedua-duanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya atas ketentuan daripada Allah. Tidak ada campur campur tangan makhluk kat sini. Itulah makna qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala mengikut bahasa Al-Quran. Apa artinya pula beriman kepada qada takdir? Beriman kepada qadar takdir ialah berusaha menjalankan segala undang-undang. Kalau sudah beriman, laksanakan. Berusaha apapun yang kita akan tempuh, kesusahan apapun yang akan kita hadapi, namun ketentuan Allah mesti dijalankan. Undang-undang Allah mesti dijalankan. Peraturan, hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali, serta diputuskan hukum berjalannya apa yang ditentukan tadi, apa yang ditetapkan itu. Jadi beriman kepada qadar itu artinya, kalau dia tidak sanggup melaksanakannya, padahal dia sanggup melaksanakannya, dia tak nak, maka artinya ia bukan disebut beriman.
disebut kafir atau kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini peraturan. Allah dah tetapkan sejak daripada azali. Dia tiba-tiba pula menentang, dia pula mengatakan tak setuju. Saya tak setuju hukum mencuri potong tangan. Tak logik, kata dia. Tak relevan, kata dia. Padahal hukum Allah Subhanahu wa taala itu sampai hari kiamat. Kita setuju tak setuju, hukum itu tetap. Yang tak setuju kenalah. Tak disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu ketetapan. Saya tak setuju, katanya, kalau orang berzina itu direjam sampai mati. Ya, soal kita tak setuju, siapa tak setuju, dia punya pasal, dia tanggunglah nanti. Tapi ketetapan Allah takkan berubah oleh kerana adanya orang yang tak setuju. Nanti boleh pula diubah pula. Okey, sidang. Sidang apa? Sidang merubah ketentuan Tuhan. Apa? Nak merubah apa? Merubah ketentuan Tuhan, mesyuarat. Ataupun dibawa ke parlimen. Ubah semua. Hukum rejam dimansuhkan. Sebab apa? Sebab kita perlu membanyakkan orang sekarang. Kalau si rejam aja, ramai orang mati. Ternyata sampai sekarang, oleh kerana tak ada yang nak melaksanakan hukuman Allah, seorang pun tak ada mati kena kejam, kena rejam. Begitu juga mencuri potong tangan. Malu kan kalau tangan itu kudung? Orang tengok kudung aja datang ke surau, ini bekas pencuri ni. Mesti tak di pelawa jadi AJK lagi. Sebab tangan dah tak ada. Mantan pencuri. Padahal dia dah taubat lah. Taubat nasuha. Tapi kena nampak tangan kudung. Orang yang duduk pun bisik-bisik. Tu. Mantan dah. Tak boleh. Macam itu. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, padahal yang bisik itu lagi teruk lagi dia mencuri. Cuma dia tak dapat. Itu aja. Padahal dengan begitu, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia serik tak mencuri sampai mati. Bayangkan kalau dia tak dipotong, tak ditangkap, tak dikesan, mencuri terus. Apabila dia terdesak, mencuri lagi dia. Apabila dia ada hajat, kadang-kadang bukan terdesak, bukan hajat, memang dia nak mencuri, nak nambah harta dia. Sebab tak dihukum. Orang kalau tak dihukum, memang tengok sajalah di jalan raya tu, tuan-tuan. Kita pun memang selalu buat tu. Bila tak ada orang kiri kanan depan, lampu merah, jalan ke berhenti. Kita rasa macam macam hodoh pula nak kena berhenti kan ni. Lebih baik jalanlah. Lagi pula kita nak cepat. So kita tahu bahawa melanggar lampu merah tu bukan berdosa. Tak ada kena-mena dengan akidah. Cuma kalau ada nanti polis trafik tiba-tiba ataupun apa namanya kamera, baru kena, datanglah saman ke rumah. Masa tu dia marah, macam mana boleh kena saman, dia tak ingat lagi tu. Dia banyak melanggar. Tuan-tuan dan perempuan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh nak ditolak ansurkan. Arti beriman kepada qada takdir Allah adalah menjalankan segala undang-undang Allah, berusaha menjalankan, upayakan bagaimanapun. Peraturan Allah kena diupayakan supaya dia dimartabatkan. Hukum hakam Allah, ya, jangan langgar. Dah kata haram, jangan lagi ambil. Ini dia. Jadi orang-orang yang mengambil lagi, kalau sudah haram diambil juga lagi, macam mencuri, macam merasuah semua tu, macam mana tu? Orang tak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga peraturan dan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali serta diputuskan hukum berjalannya apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi apa-apa juga, apa perkara yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh langgar, kita tak boleh lompat, kita tak boleh tinggalkan, tapi tetap berusaha. Soal boleh buat, tak boleh buat, itu lain cerita. Tapi tetap ada usaha. Jangan berhenti. Inilah pembolehan yang kita nampak sekarang ini. Orang-orang yang ingin memartabatkan hukum-hukum Allah,
tak boleh buat sebab ramai orang tak setuju. Macam-macam alasan. Okey, tapi jangan sampai berhenti dan jangan sampai tak ada lagi dalam kepala dia konsep nak meneruskan usaha memartabatkan hukum Allah. Kalau tidak, semuanya akan diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada lagi perbincangan ini banyak lagi, ya, belum habis lagi. Saya tengok di sini beberapa muka surat, ya. Ya, Musayyar. Iya. 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 Iya, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya semua yang kita tak boleh membantah, kita tak boleh mempersoalkan. Ya, kalau orang itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, maka ia akan masuk walaupun dia seorang ahli ibadah berpuluh-puluh tahun lamanya. Last minute dia jadi kafir, masuk neraka. Tapi macam mana usaha selama ini? Padahal dia beribadat. Pasti ibadat yang ia lakukan itu bukan ibadah yang sebenarnya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi ibadah yang tak menjadikan dia taat kepada Allah. Kita disebut tadi, ada amal ibadah yang dilakukan, ya, dia tidak membawa kebaikan kepada dia. Seperti dia melakukannya dengan riya, dia melakukan dengan sum'ah, dia melakukan dengan ya semata-mata melakukanlah, bukan ada tujuan-tujuan yang lain. Melakukan ibadah haji takabur, ya, balik tak senang kalau tak dipanggil tuan haji, contohlah. Assalamualaikum tuan, sudah haji lah. Apa gunanya itu? Kalau macam inilah jenis-jenis ibadah yang dilakukan, sungguh pun dia 100 tahun beribadat, akhirnya dia akan masuk neraka juga sebab tak ada tanda-tanda husnul khatimah. Sementara orang yang jahat, kemudian dia berbangga dengan semua ibadat dia. Itu lagi teruk lagi. So, orang yang beribadat banyak ni, dia boleh bangga dengan ibadat dia. Dia tengok orang beribadat setengah mata saja, separuh mata saja, satu mata saja. Alah, memang penghuni neraka lah kau. Kita dah. Kita syurga. Tengok tu. Dia boleh bangga. Sementara orang yang berbuat dosa, dia akan merasa bahawa ia tak ada tempat dalam syurga. Sampai di dalam kisah ada dikatakan apabila ia hampir mati, dia wasiat dengan ahli keluarga dia. Dia wasiatnya apa? Kalau aku mati nanti, kamu bakar aku dan abu aku campakkan separuh ke gunung, campakkan separuh ke laut, biar hilang macam tu aja. Jadi orang tu buatlah. Bila sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu buat macam ni? Saya takut azab Allah. Saya takut. Apa yang saya boleh buat lagi sebab saya buat jahat sepanjang hayat. Itu saya takut. Dengan perasaan takutnya, makna takut itu takwa lah itu. Takut kepada Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampunkan dia, dia minta Allah minta malaikat mengumpulkan kembali debu, abu yang hangus tu di puncak bukit dan laut dikumpulkan. Akhirnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Artinya dia sudah mati dalam keadaan betul-betul
apa namanya, tak pernah sekalipun berbuat kebaikan. Wasiatnya pun lain macam. Minta dibakar. Ha, jangan tuan-tuan pula macam tu. Ha, kalau Acik macam tu, elok kita buat macam tu ya. Wasiat dibakar. Habis siapa nak bakar? Ini cerita dulu. Sekarang siapa nak bakar? Mestilah pergi ke tempat tu yang tukang bakar tu, yang biasa tu. Wasiatkan dekat dia. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang sebenarnya doa kita ni, yang kita berdoa tu dan jadi tu, itu tepat dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang itu dia ketentuan dia. Jadi kita berdoa tepat. Jadi kita doa selain daripada doa-doa yang lain, doa juga kepada Allah, ya Allah, jadikan doaku ini tepat dengan ketentuan-Mu. Ha, kalau boleh doa kita tu, ya Allah, jadikan doa ini tepat kepada ketentuan-Mu. Sebab itu maka kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sesuatu kepada kita semata-mata kita ni dipaksa. Tak dipaksa. Kita atas ketentuan. Tadi sudah dikatakan rahmat Allah mendahului murkanya. Artinya bukan semata-mata atas kemurkaan Allah kalau kita dihukum, tapi bermula daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang jelas. Jadi sebab itu maka apa tadi, kalau ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata doanya belum lagi dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mengkabulkan ya doanya. Allah malah mengganti lebih baik daripada doa yang kita pohon tadi. Misalnya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat rezeki yang banyak. Bulan ni kalau boleh 100,000 contohnya kan. Ya contohnya lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi. Yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kita dia bagi sehat kita. Dia bagi sehat kita dan dihindarkannya daripada sebarang bentuk kecelakaan ataupun aksiden dan sebagainya. Sebab kalau sekiranya kita dapat duit segitu, ya, tetapi kita aksiden juga ataupun kita kena penyakit, berubat sana, berubat kemari, berubat letih, berubat dengan ustaz, berubat dengan bomoh, lebih letih dari bomoh, pergi kepada macam-macam lah, habislah duit, pergi lepas itu pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia, pergi ke mana-mana lah, habis duit lebih 100,000. Sekiranya dipilihkan oleh Allah, mana lebih baik kita tak dapat 100,000 langsung tapi badan sihat, daripada dapat 100,000 tapi habis lebih 100,000? Ini yang banyak dibagi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak diberi tahu lah, tak dimaklumkan kepada kita. Kalau ada bisikan mungkin kita okeylah. Tak, doa kamu minta rezeki 100,000 bulan ni tak dapat, tapi kamu sihat bulan ni, okey tak? Okeylah. Ah, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Wallahu alam. Boleh tak? Okey, tak ada lagi. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna tafarruqan ma'suma wahdina siratakal mustaqim wahdina subulal salam. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal